iki Ali saja seneng ati ini. Jadi gue ini karo Gus Dur ya rasa nyerem-nyerem ke. Gus Dur ki nakale pol. Nek cara Jawa Timur mblunat. Mblubut. Mblubut. Lek mbling ana eleke titik. Iki mblunat, mblunat terus pokoke nakal. Dan itu enggak waktu kecil tok, sampai tua lho sih nakal. Gus Dur. Jadi pada suatu hari Bapak Ian belum pernah dengar sampean. Beliau kuliah di Mesir, tinggal di Kairo, satu kos sama Gusmus yaitu Kiai Haji Mustafa Bisri, sak tempat kosan. Nah biasanya ada mahasiswa-mahasiswa baru dari Indonesia, ada santri-santri baru, maka harus melewati perpeloncoannya Gus Dur, karena Gus Dur itu tiap hari gangguin semua mahasiswa. Nanti rek kuliah Gus, lapo kuliah bal-balan karo aku, gitu kan. Nah itu Gus Dur. Lapo kuliah bareng iku, ana tok bal-balan karo aku, gitu loh. Sampai Mesir itu kesebelasan sangat terpengaruh nama Gus Dur. Jadi Mesir itu tidak pernah mau ngegulin sampai dua, karena sangat fanatik kepada Wahid. Wahid satu. Wah beneran nih gue, karanganku. Oke, datanglah yang kemarin menjadi kiai besar dari Gontor yaitu Kiai Haji Syukri Zarkasi. Datang arep kuliah ning Al Azhar Kairo dan harus sowan kepada sesepuh. Siapakah sesepuhnya? Kiai Haji Abdurrahman Wahid, kan gitu. Begitu medayo Gus nyuwun sewu kula nuwun assalamualaikum lho. Syukri ta? Nggih Gus. Oh alah, kate kuliah ndek kene ta, Le? Nggih. Engen mlebu-mlebu lungguh. Terus ditemui sama Gus Dur. Terus Gus Dur bengok. Mos. Godhongno wedang, Mos. Iki ana daya iki lho. Nggih. Oh nggih, itu kan. Wis Gus Mus bikin kopi nggodhog wedang. Gitu kan? Terus sambil Gus Mus nggodhog wedang di dapur, Gus Dur marani njupuk gelas. Gelas untuk kopinya nanti. Terus ndek ngarepe Syukri, ya apa ngontor kabare gitu kan. Terus Gus Dur iku ngelapi gelasnya nganggo celana dalam. Mbuh njupuk ndek endi? Dadi ngene iki, shit. Ya apa kabare ngontor? Syukri ngene. Saiku. Ya tapi iki ya apa iki? Iki mesti kate disugono aku iki. Lah kok aku katok cendak iki. Gitu. Wes, pokoke terlenger sih iki disep-sep ngene iki. Dan Gus Dur dengan dingin ya apa lah abah piye abah sehat nggih sehat ngono ya santrine ngontor piro saiki wis tiba-tiba Gus Mus teriak Gus Dur niki pun umep banyune oh ya terus Gus Dur ke dapur kira-kira 3-4 menit diseduk apa jenenge di diracik terus Gus Dur nggawa gelas nyukuri lepek terus diaduk karo mlaku karo muda kopi nganggo sikat gigi. Syukri ngene lo terus wes sak sikat gigine disuguhne Syukri iki diombe iki wes ngono ta dadi iki ngerti ya. Kowe nek kepingin dadi wong ampuh kaya Gus Dur, mulai sesuk gawe kopi ya ta? Goleko sempakmu sing wis lawas, dienggo ngresiki gelasmu, ngono ya. Iki sejare Mbak jare Mbak Alisa tadi sing kok tiru elmune sing kok tiru mutune aja kebiasaan-kebiasane engko sing kok tiru katok cendake sing kok tiru sempake sing kok tiru sikat gigine wong Gus Dur iki dipecat karo MPR metu istana katokan cendak kemul sarung kok kemulan sarung ngene iki
Terus uang sedih kabeh ndelok Gus Dur, ya Allah, Gus Dur, ya Allah, gak tega aku Gus Dur kadoan di istana lho. Padahal Gus Dur iku acting. Terus begitu melbu, terus dek ndek mburi lawang ngene, yes. Lho kok yes, Gus? Maca sejarah. Dari Kaisar Konstantin sampai Presiden Perdana Menteri Ndiae, Ratu Majapahit, Ratu Sima Sriwijaya, onok ta sing wani di kratone di istanane katokan cendak. Terus ditambahi jajal mega nek wani. Iki tambahanku dhewe. Nyuwun ngapunten, ayo jenenge guyon ta iki ya. Oke, bismillah. Setelah itu beliau-beliau akan mengeluarkan juga. Mudah-mudahan ini kemesraan lo ya. Kalau nanti keluar di YouTube, di aja terus dipotong-potong sing gak ya. Kalau Anda ingin merasakan nikmatnya kehidupan, datang ke Maiahan, datang ke acara seperti ini. Ya. Saya akan minta kepada Pak Yai Muhaimin untuk meneruskan, tapi saya kasih ujung cerita tadi karena yang cerita mengenai kopi dengan gelas dan celana dalam dan sikat gigi tadi adalah Gus Dur sendiri kepada saya. Karena aku nesu tau, aku wong gontor ya. Saya kan wong gontor, kiaiku dipelkodo kaya ngono kuwi kan gitu. Aku nesu no akhire. Lho kok karep sampean iku ya apa, Gus? Kok sampean suguhi kiaiku nganggo sempak iki piye? Jadi dia ternyata cerita ke saya itu karena saya orang gontor, kurang ajar orang situ iya ngono. Ya wes. Iya ben mangkel aku. Terus Gus Dur guyu nyekeke kayak biasanya toh, nyekeke. Sampeyan iku cak. Lho apa iku sempak iku lak mergo dipotongi ngono iku kain jir, bersih kok gurung tau dinggo. Itu kain biasa cuman bentuknya sempak. Jadi makanya nek ana apa-apa iku ndelok esensine, aja ndelok bentuke. Aja ndelok raine, aja ndelok identitase, tapi lihat perilakunya kan begitu. Lihat fungsi man dan manfaatnya, jangan dilihat apa jenenge lembaganya apa, namanya apa, institusinya apa. Lu sikat gigi, Gus. Lu sikat gigi gurung tinggal plastik kok. Plastik kan enggak bisa ditempelin apa-apa. Dan itu belum pernah saya pakai, itu dari toko langsung tak buka, tidak ada masalah sebenarnya. Cuman karena orang punya kesan itu sikat gigi, biasa didelen di untu, kok didelen di kopi, orang bingung. Itu bukan kebingungan hakiki, itu kebingungan budaya. No. Jadi Anda jangan tertipu oleh hal seperti itu. Begitu penjelasan Gus Dur versi saya. Lu enggak, ilmunya memang begitu toh. Saya pasti tidak ingat atau enggak ngerekam. Jawaban Gus Dur pasti tidak persis kalimatnya seperti itu, tapi intinya seperti itu. Sama dengan hadis Nabi. Hadis Nabi segitu banyak i tenanan po kuwi kalimate. Kalau ora direkam toh kuwi biyen urung ana jejet toh. Jadi kuwi meng krungu ku ngene akhirnya diverifikasi dari berbagai segi, akhirnya sekian ulama mengiyakan kan begitu. Jadi nek Quran itu setiap huruf, setiap harokat itu pasti, tapi kalau hadis kan tetap asal-usulnya seperti itu, apalagi hadis KW4 saya tentang omongannya Gus Dur kan gitu. Jadi yang penting sekarang yang diambil adalah intinya. Jadi Anda jangan terjebak oleh apa dia organisasinya apa, agamanya apa, lembaganya apa, tapi lihatlah perilakunya, lihatlah sumbangan perdamaiannya, lihatlah manfaat kehidupannya kan begitu. Setuju anak-anakku sekalian? You understand?